bantu kita buat cari-cari spare part yang ngasih tahu kita abang ini yang cari-cari. Punya motor pula bawa ke sini ya. Iya. Yang PP datang lari ke sana kan kadang mau. Jadi misalnya ada PP, ada Kamsi. Kita bukan anak abang, Pak. Kita anak Vespa. Ini kita pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Sal Channel. Kita menyapa adik-adik Vespa Extreme di jalan lintas Lingkar Barat, Kota Baru, Kota Jambi. Tidak jauh dari SPBU perempatan lampu merah di Kota Baru, PAL 10. Bersama Mas Bembeng, ini dari Jambi, dan Mas Ical dari Tangerang. Sangat lugas dan komunikatif menjelaskan tentang kerusakan mesin dari Vespa mereka dari Tangerang menuju Medan. Oke, bersama Salwin Channel kita ikuti dialog santai bersama adik-adik Vespa Extreme. Ya, tinggal apa aja, tinggal kopling nggak? Ya. Dan? Tinggal kopling aja nih. Oh ya. Ini kejat ya. Ini koplingnya rusak. Kopling namanya dong. Iya. Ini kan udah melas ini. Antum dia udah mah udah rusak nih, enggak kopling enggak fungsi lagi. Lagi mau nyadel lagi di Jambi. Kuyurang mau beli dana ya kan. Beli dana dikit-dikit, beli kopling. Kalau bisa kan kita beli rengkes juga lagi. Iya. Kasian lah kalau kita kan orang sini bisa bantu bongkar aja, masang. Kalau ada dikit-dikit bantu. Iya lah. Tapi inilah yang bantu kita buat cari-cari spare part yang ngasih tahu kita abang ini yang cari-cari. Punya motor pula bawa ke sini ya. Iya, pinjam ya kan. Maaf Mas, nama Mas siapa? Cikal. Cikal. Iya. Dari mana? Tangerang. Oh, yang dari Tangerang ya. Di Jambi sudah berapa hari? Di Jambi ini kita berapa hari ya? Berapa hari bang? Dua minggu ya. Kemarin parkir di mana? Parkir Rimbo. Lagi. Gue balik lagi sini. Lagi karena kemarin kan saya kerja di Parkir Rimbo. Iya. Oh. Dikawalin sama ini kan kerja. Karena super park jauh bang di sana sini kan. Iya. Oh jadi tadi kesini lagi. Iya. Karena kemarin benarin kan untuk di sini aja biar yang kawan satu apek itu bisa dekat kan. Iya. Jadinya misalnya aku nggak di sini, apek kemanin. Ya, jadinya. Ada sih orang Jambi di sini, misalnya ada napa-napa nih, misalnya mau datang ke PP, dia bukan napang ya kan. Ini dia trouble di sini. Kalau misalnya dia nggak trouble, udah apa sih di sini ya kan? Iya betul. Nggak ada alasan lah pembelaan, karena kita dari orang sini kan. Betul harus. Kamu mau apa sih yang mau? Dia datang ke PP, datang lari ke sana kan, kadang mau. Jadi misalnya ada PP, ada Kamsi. Kita bukan anak abang, Pak. Kita anak Vespa. Ini kita pakai Jepangan juga. Yeah. Kita kayak orang biasa, kita kerja, kita ganti-ganti aja rolling. Misalnya aku lagi kerja, dia nemani. Misalnya lagi kerja, aku nemani gitu kan. Ini harus ada orang Jambi kan. Jadi begitu kenal, kamu di mana tinggal? Gini. Makanya di sini kan. Jadi kan. Oke. Okay. PP kan butuh dokumentasi. Butuh dokumen kita orang mana. Jadi kalau ada apa-apa kamu tanggung jawab pun bisa. Kita oleh PP Pak, saya tanggung jawab. Oke, itu cerita silaturahmi anak-anak Vespa ini. Karena ini Mas Bambang, Mas Bembeng asli Jambi ini. Iya. Begitu tahu temannya ada di Jambi, disampaikan ya. Iya, Bang. Nah, itu tadi supaya kalau ada gangguan-gangguan yang nanya-nanya dari mana, ini yang bertanggung jawab. Iya. Oke, nah ini temannya yang lain sudah datang. Jalan seperti. Oke, kita masih duduk santai di sini di Jalan Lingkar Barat. Nah, masih kawasan Kota Baru, Kota Jambi. Di sana tidak jauh, beberapa meter sana ada simpang 4 perempatan lampu merah PAL 10 Kota Baru. Nah, itu SMK 3. SMA Negeri 3. Nah, jelas ya. Ya, seberangnya tentu SPBU. Yang tak asing lagi kalau kita orang Jambi tahulah.
di sini adik-adik Vespa Extreme sedang parkir. Ada sedikit masalah di mesin. Oke, kita lanjut obrolan nanti. Tentunya bersama Salun Channel. Jangan lewatkan video ini. Ini musim hujan jadi gerimis nih. Sebagian terkemas-kemas. Mengamankan barang-barang yang takut kehujanan. Sebelum hujan turun, kemas-kemas dulu. Ini kemana nih? Mana nih? Ini nih.